Ini harusnya besok. Wangi sih. Wangi. Pas mau foto dong. Satu satu satu. Gua mau makan pijinya 3. Aftertaste-nya ada pahitnya dikit. Minim serat, lembut banget. Bawar the best. Enggak, mau enggak? Gulanya, kadar gulanya belum tinggi. Kempes banget enggak bisa ya? Mohon jemput dewe. Kita akan setelah lihat ini produk triple planting. Planting. Ini berarti apa aja? Bawor apa lagi? Bawor di sampingnya nih Musang King sama Ochi. Ochi. Oh. Yang Musang King udah habis buahnya. Udah pada. Berbuah semua. Berbuah semua. Iya, tiga ya. Tiga-tiganya. Enggak lulus muridnya. Coba. Mulai sama dua. Pak Iwan. Apa lagi ini? Nah. Murid nah, Mas Duha gagal berarti. Gak boleh dicongkel. Oh, harus takut patah pisaunya. Ini senior. Pisaunya garing ini. Saya baru gak jatuh. Gak boleh dicongkel. Terus gak boleh luka. Gak boleh diintip lagi. Boleh, dagingnya boleh lah luka. Orang tuh dimakan. Baunya baru keluar kalau udah habis diseset. Iya. Udah dibuka. Oh, teknik seset tuh khas Banten. Apa tuh disesetnya dari atas ke bawah mirip. Tapi yang the best jalan. Masih yang sesetan bahan itu, bangka. Ngerikan. Sebenarnya saya bisa, cuma nonton 10 orang saya malu. Iya betul. Murid jangan dua hari gimana. Tuh aja beda sama saya. Mau gini. Ini tengahnya masih... Iya, terutama yang ada tuh. Masih baru. Tuh. Wih, kalau senior deh. Ayo lu bilang gagal, ayo lu. Ah, tuh pisau itu aja tuh. Untuk meset. Pak Iwan. Ini besoknya garing. Ini baru masih lengket kawan-kawan. Wow, penasaran sekali. Ahli aja masih lama bagi saya. Sengaja dia. Oh, sengaja. Lu yang rusak jalan tahu? Rusak jalan. Nah, Pak tuh Iwan. Udah bunyi tuh klek. Pak Iwan sengaja. Durasi. Iya, itu enggak apa-apa. Itu masuk making. Bukan roll. Triple planting mesti buka semua ini. Sudah. Enggak dapat juga? Hmm? Itu pakai pisau itu, Pak Gan. Biar semuanya deh. Punya dia mah selalu karatan. Oh, habis asli, pakai masih gitu. Asli. Ini ya, asli. Iya, jimatnya itu apa? Jimatnya itu justru Black steel. Serandil. Hah, serandil ya. Tulannya bukan jojok ya, bukan. Waduh. Masih keras ya. Waduh, luar biasa. Warnanya oranye. Waduh. Bukan kuning lah. Ini Musang King-nya, kawannya sebelahnya yang Mas makan, Mas. Wow, gitu. Yang kita buka. Gila warnanya. Kalau tenaga bisa boleh bantu. Masih keras. Gila mulus banget. Biar ramahan dikit maksudnya. Biar gila dulu ya. Udah. Foto. Thank you, astagfirullah, alhamdulillah. Ya, Iwan gagal. Wah, kepotong. Lihat kulitnya udah tipis ya, Pak ya. Lihat. Sayang. Tebal banget ya? Iya, kulitnya udah tipis kulit duriannya. Warnanya sih mantap ini. Jadi ball porsinya udah lumayan bagus. Ini harusnya dipotong. Iya. Dibukain cantik ya. Planting ternyata. Ada apa ini? Cantik sekali. Eh, baunya kayak ini masih fresh. Ya lumayan. Sekarang ada mitos katanya kalau bawor atau montong begitu jatuh nggak bisa dimakan. Makan belum bisa, mesti diinapin. Nah ini baru. Oke, cantik. Ya, cantik sekali ternyata. Ngoren geng. Mantap. Ngoren. Entah kenapa. Indonesia kalau karena Indonesia tuh subur masuk Indonesia tuh iya jadi bagus. Jadi bagus. Kalau di Thailand saya nggak nemukan bawor yang warnanya oranye. Kalau di Malaysia saya menemukan oranye. Wow, kulitnya pun udah tipis ya. Tipis, masih gitu ya. Lihat kulitnya. Iya. Bawor. Ini buah kedua ini. Wow. Oh, ini buah kedua. Buah kedua ya? Iya, buah kedua. Oleh di sini. Satu tanah dari ini. Nah, ini buat kedua baru dia kebagian.
cantik sekali. Wis urung, empok iki. Oke. Aku buka lagi ya. Tak benerin. Tak benerin dulu ya, teman-teman. Di YouTube foto-foto terus. Oke. Ketua suku. Ais. Pak Iwan juga. Pak Iwan. Saya enggak menanam tapi makan, terima kasih. Aduh, Pak Hengki terima kasih. Iya, biar sama-sama. Sama-sama. Alhamdulillah kita bisa menikmati. Nanti dan gantian doain tahun depan kami bisa panen. Amin, amin. Amin. Katanya enggak bisa. Pak, udah lupa panen juga. Ya. Tapi kan bos udah ada rumah. Jangan lupa diundang. Siap. Siap. Deket kok kita mah. Jangan lupa undang Trubus. Oke, siap. Panen. Masih mil yang itu. Yang inilah blam-blam. Eh, yang itu yang blam-blam. Iya, dulu lihat. Wih, warnanya oranye, geng. Ayo Pak Iwan. Wah. Yang kayak Dian Sastro. Dian Sastro. Ya. Ah. Dian Sastro kenapa sih enggak balas WA saya? Ah, anjing. Dimarin bini gua ntar. Ini tambah biji. Wah, terima kasih. Ini rekam enggak, Bot? Tambah biji tuh. Enak banget. Kalau yang manis-manis pintar. Biji ya? Pilih yang kira-kira biji yang besar coba. Biar tahu. Yang kira-kira. Ini ada bijinya. Ada bijinya tuh. Ujungnya lembut, ujungnya. Ada di situ tuh. Wow. Ada di situ. Wow. Diam nih antara dua nih. Lagi nikmati. Ini enggak gimana rasanya. Ini harusnya besok. Wangi sih. Wangi. Pas mau foto dong. Satu, satu, satu. Gua makan bijinya tiga. Aftertaste-nya ada pahitnya dikit. Minim serat, lembut banget. Bawor the best. Enggak, mau enggak? Gulanya, kadar gulanya belum tinggi. Kempas banget enggak bini ya? On jubut dewe, on jubut dewe. Aku ekstrim. Bawor. Ujungnya itu enggak. Kulitnya enggak. Duh, ayo blam blam. Let's go. Bawor, ini kalau buat saya enaknya besok serius. Ini masih lengket, saya tidak suka durian lengket. Kalau saya sekarang aja lah. Lengket aku sebelnya durian lengket tuh. Lengket banget ya masih. Ayo deh, ayo. Masih ada crunchy-crunchy-nya. Iya. Nanti di sini tuh. Tes. Jadi ngikut kemarin ya? Coba. Ini besok lembut, pahitnya ngantemi wong ini. Ini aja udah dasarnya udah pahit, manis pahit. Aromanya dapet banget. Ya Allah. Tiba-tiba baru aromanya keluar ya? Ayo keluar. Itu mendem di sini pak. Belum proses dia. Lihat warnanya, geng. Warnanya, geng, lihat. Oren. Benar-benar ini jadi montong oren ini, lihat. Tuh lihat. Wih, istimewa banget. Ini satu hari satu ton kuat kita. Ya, Rek, ya? Ini kayak gini. Sehari satu ton, wih, kuat kita. Bijinya kumpul, coba. Mau lihat, teman. Sebanyak apa yang besar. Udah masuk. Lihat. Enak banget, geng. Biar rasanya, Nduk. Enak banget tuh. Lembut banget kan? Masih gitu manis. Nah. Ada pahitnya? Ah, enggak ada dong manis tuh. Dia aftertaste dikit. Jadi pandang masih ada, kalau memandang lu ya pahit. Kayak alkohol tapi belum naik. Ini besok baru naik. Bekas tanganku tadi kan pahitnya lebih strong. Dek, kalau mandang lu pahit, Dek. Sigit lihat manis tapi lihatnya siapa sih tadi? Manis-manis tapi lihatnya lain deh. Jadi bijinya tuh kempes banget gitu ya pak? Iya, kayak Indra. Baru dia lho. Nama Indra. Indra mah seret di leher. Seret di leher. Indra punya kempes. Ayo. Daging semua nih tebel. Lihat. Indra punya kempes. Lep. Kenapa? Mam. Udah dong makan satu. Kok? Ayo, sikat. Jangan banyak-banyak, Bot. Semarak pahitnya, wow. Ini biji. Ini diamin sebentar ya, pahitnya. Pak, enak banget pahitnya. Semarak. Rupanya udah matang nih. Ini udah matang nih. Saya sampai merinding nih. Kalau dapat kayak gini tuh merinding. Ini nih, ini yang matang. Enak banget. Oh, ini yang matang ya? Ini udah matang. Ya. Jadi udah bukan lagi pahit tuh, baal tuh, enggak lu baal. Lidahnya kebas. Benar-benar. Begitu makat lengket ngiket lidah lu. Habis itu
baal ini enggak tuh kan. Ih, enak banget. Keren. Lebih manis ya, Pak? Iya, betul. Enak banget. Iya. Jadi itu kayak bisa om. Bisa lah. Alkohol tinggi ya, tinggi yang itu yang udah matang. Ini kalau matang tambah. Di durian tuh ada pahit, ada alkohol. Kadang yang pahit enggak nyampe alkoholik, tapi mantap. Ini kalau udah terlalu pahit, lidah lu tuh enggak kerasa. Baal. 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 Ini kalau besok lu bikin. Wih, ini sempurna loh. Lebih sempurna. Waduh, ini besok ya. Iya. Petik aja lah buat bawa besok. Aku tadi. Tapi yang kiriman sampean kenapa? Kenapa? Sukses. Pak Hengki, terima kasih sukses. Ini montong terbaik. Cam montong lagi. Bawor saya rasa terbaik ya ini petikan. Saya pernah menikmati. Ini kedua lah dulu pernah nikmati di Cipatat, rasanya bagus sekali, firm gitu. Firm itu manis pas, tekstur bagus, habis itu apa ya? Bukannya alkohol, pahitnya tuh lebih kecenderung alkoholik, nempel di lidah, habis itu ngikat dan bisa bikin kita baal. Bahasa Inggrisnya apa sih? Lu kayak dikasih tisu magic gitu loh, paham? Paham? Ketawa dia. Kebas lah, kebas. Kebas ya, kebas gitu. Di travel guys, lihat pohon-pohonnya tuh, nanti Pak Hengki jelasin apa itu triple painting yang bagus seperti apa. You travel. Gratis.